Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Masih bertemu kembali dalam channel Dunia Uta. Oke, pada video kali ini saya kembali mengambil tajur atau taut ya, atau teger yang dipasang di sebuah spot saya kecil. Seperti ini spotnya, sobat. Ya, menggunakan umpan ikan wader seperti biasa. Tentunya masih berada dalam sekitar desa saya, yaitu Desa Grimulya, Kecamatan Ultalo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Dan pada video kali ini saya ditemani oleh Diki, ada Mas Firman, Mas, menggunakan umpan ikan wader ya. Dan kita berharap pada video kali ini kita bisa strike sidat dengan hasil yang memuaskan. Oke Mas Bro, seperti apa keseruannya? Ikuti. Oke sobat, kita sudah sampai spot. Seperti ini lokasinya. Dan tajam pertama Mas Firman yang eksekusi. Bagaimana Mas? Jong Mas Bro. Umpannya habis. Tapi umpannya habis Mas Bro. Oke, kita langsung menuju ke atas Mas Bro. Oke Mas Bro, laut kedua akan saya eksekusi sendiri. Buat track bro, track anak sidat ini mas, tapi dia sudah mati. Ini mas bro, tracknya anak sidat ini, tampaknya ini udah mati agak lama ini mas ya. Nah agak lama ya, malam ya, paling sekitar habis sisa lah ini. Karena dilihat dari beritanya ini. Oke mas bro, gak apa-apa lah, semoga di atas nanti kita ada track yang bisa. Dan semoga sidatnya diterima di sisinya. Ini taut selanjutnya Andika yang akan mengeksekusi. Lagi-lagi mas bro, yang keras kembali beraksi. Rupanya habis. Oke, lanjut. Gimana mas? Jong mas bro. Jong lagi. Habis dimakar, dimakan krep ini. Oke mas bro, untuk sementara hasil tangkapan kita pada tajur yang dipasang di dulu masih satu. Dari beberapa tajur yang kami pasang, rata-rata dimakan sama si biang kerok mas bro, atau si kepiting. Oke lah, tidak mengapa, karena kita masih memiliki tajur yang ada di hilir, di bawah sana. Semoga saja tajur yang di bawah kita lebih beruntung. Oke mas bro, tetap ikuti ya. Ini tahap selanjutnya Andika yang akan mengeksekusi. Dapat sampah mas bro. Umpannya masih ada. Umpannya nggak diambus ini. Umpannya nggak dimakan. Gak apa-apa. Lanjut. Berikutnya mas bro. Oh, udang lagi. Katanya kita akan pesta gocos hari ini. Oke, gak apa-apa mas bro. Kita lanjut.
kita main ke besi. Out. Wah, dua kali lubang apa tadi disangkutkan. Ada Mas Du? Ada tarikan balasan? Tengok gimana perjuangannya Mas Andika ini. Be careful, be careful. Panting tuh. Menang nih, balas ya. Kita tengok perjuangannya. Hati-hati, bisa pedot. Oh, ternyata besar juga ini Andika strike. Kita tengok. Oke Mas Bro, ini dia monster yang ditunggu-tunggu. Tiba juga akhirnya. Sedap ya Mas? Sedap. Alhamdulillah. Yang kita jadi kan, yang kita selama ini. Strike keberapa Mas? Aduh entah lupa ini, strike kedua ini Ding. Kalau tautnya entah nomor berapa udah lupa ini. Banyak yang boncos soalnya. Ini Mas tuh, katanya. Mantap. Berikutnya Mas Bro akan diisi oleh Mas Firman. Bagaimana Mas? Ada perlawanan? Wow, woi, cepat halusnya Mas Bro. Hati-hati. Wuhu, akhirnya Mas Bapak Firman. Baby sudah Mas Bro. Tidak mau ketinggalan. Track juga akhirnya. Baby yang baby ini. Gak mengapa lah. Yang penting kita syukur. Oke. Ya Allah. Mantap. Out selanjutnya Andika. Tinggal gagangnya doang ini Mas Bro. Tinggal gagangnya saja Mas Bro. Dan kebetulan kita nggak bawa semak atau kacamata tombak ya ini. Ini kemungkinan besar kayaknya kena ini, cuma posisi itunya dibawa lari nih. Ya Mas Bro, sepertinya ini kena tapi posisi kayunya dibawa lari sehingga menyebabkan kita hanya dapat gagangnya doang. Wah Iki, ini kayaknya bangkai pelus ini Bro, bekas potongan badan pelus ini. Wah, ini kayaknya mungkin yang putus tadi nih, kayaknya dimakan biawak ini kalau nggak garangan ini. Iya Mas Bro. Ini. Nah, mungkin kemarin tuh pas begitu saja dimakan ikannya kelihatan. Ini kayaknya kalau nggak dimakan biawak, musang atau garangan ya ini, atau lingsang nih. Ya tautnya. Gak gagang doang ya ini. Kayaknya ini biang keroknya. Ketemu bangkainya sepotong doang nih. Tidak mungkin kamu pulang ya. Aduh, ini bukan rezeki nih Mas Bro. Tidak apa-apa lah. Oke, kita langsung mengeksekusi taut selanjutnya ya. Ini bagi-bagi rezeki. Mantang. Ini Andika akan mengeksekusi taut selanjutnya. Apakah ada tarikan balasan? Jangan Mas Bro, tapi sepertinya yang sepertinya
perjuangan Andika nyangkut tajurnya. Kita tengok Mas Bro, lagi-lagi dan lagi-lagi. Sidapnya tinggal kepala doang Mas Bro. Apakah yang di atas tadi potongan ikan ini? Aduh, dapat kepala Mas Bro. Nah, ini kalau kayak gini, ini kerjaannya labi-labi ini. Ini ya, besar itu, sebesar batu center, batu baterai abis yang ukuran center ya, yang besar. Kita cuma dapat kepala, nggak apa-apa lah. Belum rezekinya. Oke, lanjut. Oke Mas Bro, dan tidak terasa kita udah sampai di air besar ini, masih sejalur dengan ini bung ya Mas ya, seperti ini penampakan Mas Bro, karena sungai kecil tadi bermuara di sungai Nibung sejatinya. Kami sengaja lewat sini karena posisi spot yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan, yaitu dari sana tuh air terjun kecil, dan taut yang saya pasang ada di titik itu Mas Bro. Oke, kita pantau dari sini aja. Habis Mas, semuanya Mas. Gimana? Boncos, Zong. Oke. Oke, ini kayaknya taut terakhir ini Bro, Mas Bro. Ya Mas Bro, kita akan menengok taut terakhir dalam episode petualangan yang akan hadir pada kali ini. Ini adalah taut terakhir. Ini tadi adalah muara dari saluran sungai yang dapat terjun. Muaranya di sini Mas Bro, di ujung. Ya, mudah-mudahan taut ini berhasil selesai. Gimana? Habis lagi banyak. Oke, dengan berakhirnya taut yang kita pasang, maka usai sudah petualangan lagi kita pada episode kali ini. Lanjutannya mantap. Oke Mas Bro, jadi demikianlah hasil petualangan kita pada kali ini. Dari beberapa tajur yang kita pasang, kita cuma strike berapa Mas? 3 ekor sidat. Walaupun tadi ada anomali ya, rekor sidat dimakan sama biawak ya Mas. Ya mungkin karena faktor ekstra yang adanya, atau mungkin ya bukan sedikit maksud. Oke, terima kasih ya buat kalian yang sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Dunia Uta dengan cara memberikan like, komen, dan juga subscribe. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Oke, video saya akhiri sampai di sini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.